adalah pada saya benda yang tu antara benda-benda yang tak masuk akal. Ha. Antara-antara keajaiban dunia yang tak masuk akal. Okay. Jadi saya tidak tahu adakah itu maksud sebenar ataupun tersilap cakap. Tapi kalau itu dicakapkan dengan maksud hendak mendenda dan mendera, maka kita pengguna tidak boleh terima lah. Pasal kenapa perlu ada unsur kekejaman? Tapi kalau anak-anak ambil kejam, baiklah chargekan RM100,000 ke, cepat sikit banyak duit, dapat simpan duit. Jadi kalau ni kau betul-betul orang ni nak bayar RM1,000 pun banyak. Dan kita tengok kecuali yang memang dah tergia tak nak secara terbuka, tak mau. Mungkin lah macam tu. Ini tak ada pasal nak menyusahkan orang, rakyat yang telah susah, yang akhirnya esok akan membenci pada undang-undang atau memilih agensi yang hendak dibenci, yang saya rasa kita tidak perlu. Pasal di Malaysia ini kita perlu buat yang terbaik supaya kita mendapat keharmonian. Jadi saya rasa perlu benda ini perlu di-review dan dijelaskan dengan baik. Sekarang ni orang politik pula dapat mileage, orang ni offer nak lawan, orang ni nak offer nak lawan lah. Esok kerjaan pun orang jadi benci. Jadi saya rasa benda ini memang tidak perlu. Maka seharusnya apa yang nak dicakap difikir betul-betul. Pasal saya tengok belakangnya ni ada masalah seperti itu. Masalah contohnya menteri 3 hari kuarantin. Kalau rakyat 10 hari. Kenapa? Pasal menteri ni COVID takut ke ataupun rakyat COVID tak takut? Jadi benda-benda ini menunjukkan kezaliman dan ketidakadilan. Jadi contohnya kalau menteri kata 3 hari, sebenarnya menteri tak payah hari, tak apa, dia masuk je, siapa nak tahan dia? Dia buat apa dia nak buat apa. Tak perlu dia dapat dia buat announcement, oh dia ada kesemewaan untuk tidak kena COVID, apa ni, quarantine. Jadi itu harus difikir apa yang kita nak cakap, kita fikir pasal apa yang kita cakap itu akan memberikan kesan yang amat tidak baik dan negatif. Jadi itulah lebih kurang cerita dia. Okey Datuk, apa pula langkah PPIM setakat ini untuk membantu orang ramai yang terasa dianiaya dengan tindakan saman RM10,000 ni? Tidaklah, PPIM ni apa saja yang terlihat seperti kezaliman yang berlaku, PPIM akan ambil tindakan lah. Kita panggil lawyer ke, kita minta lawyer tolong bantu ke, apa-apa yang perlu. Tapi kalau ada masalah, boleh datang jumpa kita supaya kita boleh dapatkan penjelasan. Pasal saya tak tahu sama ada benda ini betul-betul begitu ataupun silap tafsiran.